flyover Tompol Cipaguyut dari arah Jalan Tompol masuk ke Soekarno Hatta. Inilah bagian flyover Tompol ke arah Karingin, ke arah Pasir Koja, ke arah Cimahi. Dari arah Karingin, dari arah Pasir Koja. Dan ini jalur bawah saya berpapok menuju arah Muhammad Toha Buah Batu Pulau ini. Dan ini adalah simpang Tompo Soekarno Hatta yang ditutup menjadi satu arah. Di depan terminal Lewi Panjang.
panjang ke arah Koko. Dari arah Muhammad Toha, dari arah Buah Batu menuju Pasar Caringin, Pasir Koja, Ciberem, dan Cimahi. Dan ini jalur bawah arah lebih panjang ke arah Cibaduyut. Ada yang berputar arah. Baduyut lebih panjang, nampak ke arah sana adalah ke arah Ciberem, Pasir Koja, Pasar Caringin. Ini lalu lintas dari arah Cileunyi, Buah Batu, Kiara Condong, Muhammad Toha, dan dari arah Cibaduyut. Ini adalah terminal lebih panjang. Demikianlah Darpani Channel sedang berada di kawasan Soekarno-Hatta lebih panjang Kota Bandung. Silakan di komen, di like, dan di share Darpani Channel. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Nampak suasana lalu lintas di jalur ini ramai lancar, kecuali tadi di sekitar Kopo yang macet. Di Kopo, jalan Kopo arah Soreang,
menimpa Terminal Leuwi Panjang Bandung. Ini adalah bawah terminal, bawah flyover Kopo Cibaduyut Leuwi Panjang. Tempat ini adalah bakal bawah terminal berupa taman atau fasilitas lainnya. Dan itu adalah jalur ke arah Kopo Soreang. Dan ini adalah putaran arah dari arah Soekarno-Hatta Muhammad Toha yang mau masuk ke Jalan Leuwi Panjang, dan dari arah Cibaduyut mau ke Leuwi Panjang atau ke arah Soekarno-Hatta Muhammad Toha Buah Batu. Terima kasih, sampai jumpa dengan Darpani Channel. Silakan di komen, di like, dan di share.